Halo, assalamualaikum. Suaranya Pak Sum keserak-serak biasa. Jumpa lagi bersama channel Kak Sumber kembali, teman-teman. Apa kabarnya saudaraku semuanya yang dimanapun? Mudah-mudahan kalian semua selalu dengan sehat walafiat, selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Jangan lupa berdoa teman-teman, selalu bersyukur teman-teman ya. Oke teman-teman, Kak Sumber ini boring banget mau makan apa? Kak Sumber enggak tahu. Kak Sumber sekarang mau masak tahu nih teman-teman. Masak tahu. Tahunya kalau di Singapura panjang ya teman-teman ya, ini tahunya panjang kayak gini. Tapi halal teman-teman, ini ada tulisnya halal di sini. Ada halal di sini tahunya. Kak Sumber mau masak sederhana aja. Kak Sumber mau masukin pertama-tama Kak Sumber siapin semuanya bumbu-bumbunya. Kalau punya tahu masaknya ringan sederhana. Kemudian potong bawang putih, bawang merah, cabai gede, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, cabai gede, cabai rawit setan cara Jawa, bawang bombay, daun uncla teman-teman ya. Pertama-tama aku masukin semuanya, daunnya aku masukin semuanya. Ini bawangnya, bawang putih. Semuanya cabe, semuanya kalian masukin sekaligus ya. Masukin ongseng-ongseng terus sampai bau harum ya, sampai bau harum. Semuanya sama jadi harum. Di ongseng sama-sama. Ada unta, ada sayur, semuanya sama-sama ya, sama-sama dimasukin ya. Baik, Kak Semar memotong ini tahunya. Memotong tahu, kalau mau cuci dulu tahunya. Di Singapura semuanya di dalam peti ya teman-teman ya, tahu semua dalam peti. Aku udah panasin kualinya, udah panas, ini udah dioseng. Tapi semua dioseng, nanti dimasukin. Ini Kak Sumber memotong tahunya, tadi digoreng, tahunya dipotong. Tahunya ada 4 biji teman-teman ya, 4 biji tahu. Kampanye tahu dipotong-potong. Gorengnya jangan matang-matang teman-teman ya, gorengnya tak payah matang-matang. Dia gorengnya setengah matang aja supaya nggak keras ya. Tahunya nggak keras, potong-potong gini aja. Supaya nggak keras gorengannya, sebentar saja gorengnya supaya nanti dimasaknya dia lembut teman-teman. Kalau keras nanti dimasaknya tahunya keras ya. Ini udah panas banget apinya. Kita masukin pinggan dulu tahunya, dimasukin ke kualinya. Tahunya kenyal teman-teman ya, di Singapura tahunya selalu masuk peti, masuk kulkas. Ini Kak Sumber udah goreng ininya. Kak Sumber masukin tahunya satu per satu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukin dan digoreng sampai matang ya, gorengnya sebentar aja. Matang nanti dia keras kenceng teman-teman, jadi kayak nanti dia mau lembut gitu ya. Ini gorengnya nggak usah keras-keras. Ini bawang bombaynya semuanya udah masuk. Nanti taruh ini gula pasir, penyedap rasa sama garam dimasukin. Jadi masukin. Ya, diaduk kembali. Ini ini bawang bombay ya, bawang merah, bawang putih, cabai gede, cabai rawit, cabai setan teman-teman ya, sama daun bawang. Terus dimasak terus sampai layu ya, sampai layu. Nanti masukin
masukin kecap ya. Masukin kecap ini. Kecap manis ya. Oke teman-teman, ini tahunya Kak Cemak sudah menguning. Ini nggak punya kuning-kuning sangat, tadi kuning-kuning sangat dia keras ya. Ini udah lembut tahunya, Kak Cemak mau angkat tahunya. Nggak boleh kuning-kuning sangat, nanti tahunya nggak enak, jadi keras ya. Jadi harus sedikit aja kuningnya. Ini nggak kuning-kuning sangat. Aja mau turunin apa minyaknya. Aja sekarang mau ganti. Sekarang udah ini udah tabenya udah merah ya, udah merah. Aja mau masukin tahunya. Sekarang aja mau masukin tahunya. Oke teman-teman, ini kan mau masukin tahunya ya. Dalam kuali, bismillahirrahmanirrahim. Ini tahunya. Tofu kalau di Singapura ya, masukin bismillahirrahmanirrahim. Masukin tahunya dalam kuali. Kalau masak yang ini, yang masukin dalam kuali tahunya. Terus dituangin kecap manis teman-teman ya. Kecap manis sedikit, supaya dia jadi itu rasanya manis kecap ya. Lalu taruh kita bangun, jatuh kembali. Ini caranya ya. Wah, kalau suka kecap yang sampai merah teman-teman boleh. Ini Kak Jumlah nggak suka taruh sampai kecapnya merah. Anda taruh kayak gini aja, nggak suka merah-merah sangat lihat kecap ya, nanti ya ini. Nah tuh sudah siap tahunya. Ini nggak usah taruh sampai merah-merah kecapnya. Kalau kamu nggak suka kecap sangat, jadi kalau taruh kecap sedikit aja. Nah ini sudah tinggal selera kalian semuanya ya. Ditutup supaya lunak, supaya itu kalau sederhana aja masak ini ya, masak tahu ya. Oke tera teman-teman, ini tahunya sudah masak, sudah cantik. Ini masaknya sederhana aja, senang aja, tapi rasanya mantap teman-teman. Oke, Kak Cemak mau tuang ini semua juga pas, sudah masuk semuanya bumbunya. Kak Cemak mau tuang di pinggan. Apa? Kalau di ini Jawa piring ya. Kalau di piring. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung tuang di pinggan. Mak diletuk. Oke, teman-teman. Wow. Sudah satu pinggan, teman-teman. Oke, Kak Cemak udah masak tahunya. Tada! Ini satu pinggan tahu. Pokoknya kan di sekamar namanya tofu, ini masak sederhana aja. Bumbunya cuman bawang putih, bawang merah, bawang bombay, cabai rawit, cabai gede, cili hijau, cili merah, cabai besar, terus daun bawang. Kan biasa daun unclang ya. Daun bawang sama daun terus taruh garam, penyedap rasa, gula secukupnya sama kecap manis itu teman-teman. Ini pokoknya sedap banget, sedap dimakan. Ini tahu ya, ini mengganti lauk yang apa nih, sama tahu. Kalau daging apa ganti sama tahu, ini sedap banget teman-teman. Oke teman-temanku, Kak Cemak sudah selesai masak tahunya sederhana aja. Kak Cemak mau rasa tahunya sederhana aja. Kalau kalian suka video Kak Cemak, jangan lupa teman-temanku, sayangku semuanya, subscribe, komen,
Arshar, papa. Assalamualaikum. Masak biasa aja teman-teman. Asal dimakan sehat gitu aja teman. Bye bye. Selamat malam. Selamat tidur. Mimpi indah. Bye bye. Good night. I love you. Bye bye.